lagi saya memasang winglet vario 125. Varionya di depan saya sih. Oke, Gan, selamat pagi. Sebentar lagi saya memasang winglet Vario 125. Varionya di depan saya sih. Sebentar lagi saya mau videoin tutorial gimana cara memasangnya. Gampang kan memasangnya, tapi harus kita rombak tempat baut-bautnya soalnya itu punya CBR 250. Kalau buatnya itu ya harus kita bor-bor dikit lah, kalau nggak pakai baut cacing dia biar masuk. Oke kan, simak videonya. Oke kan, ini dia penampakannya winglet. Udah di karbon sih biar enak deh pandangannya. Oke, sebelum kita masang, kita cocokkan dulu ya kan. Nah, ini dia. Ini lubangnya kita udah dibor biar nanti enak pasangnya. Biar kita cocokkan. Ini keadaan penampakannya lubangnya tuh. Sayang sih dilubangi, tapi ya gimana lah ya kan, namanya modifikasi. Kita tengah samping kiri kanan deh. Itu dia kan pasang gitulah dia. Kita coba pasangnya. Oh, satu tangan kan ya. Megang kamera satu ini. Gimana lah ini. Oke. Ini udah pasang deh kan. Tinggal kita kunci pakai baut cacing. Obengnya ya pendek kan biar enak ya kan muter-muternya. Kalau panjang mentok-mentok juga deh. Kita putar-putar. Dia harus jangan langsung dikunci deh. Harus satu-satu pelan-pelan deh biar kita paskan lurusnya kan. Nanti langsung kita kunci miring. Pecah pula deh. Oke. Terakhirnya kita pelan-pelan kunci dulu. Oke, tinggal sikit aja. Ini harus pelan-pelan, nanti kuat kali patah ini. Maaf kan kotor kali keretanya. Hujan terus ini, kayak mana lah kan. Oke kan, ini penampakannya kan. Keren gak? Berapa sih, iya sih, dibawa apa. Lumayan sih kan, ya kan. Ini kiri, ini kanan. Oke.